warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat petang ya, ini pemrosesan pasang lantai atas ya guys, pasang lantai. Oke guys, sebelum dimulai kita baca bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat video-video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu sebelum nonton videonya, dan tekan tombol like dan subscribe dan share. Silakan Abang Tony, cakap. Silakan cakap. Nah itu Abang Sunaman ya, orang Probolinggo, Jawa Timur. Guys yang potong peliwet. Nah ini guys, ini sudah pasang ya, pasang peliwetnya sudah siap, besinya sudah masuk semua, tinggal beamnya tepi sini belum pasang ya. Nanti habis ini kita pasang PRC-nya ya guys, sampai sebelum konkret. Dan jangan lupa tonton terus videonya biar tidak ketinggalan ya caranya. Caranya jangan ditinggalkan video-videonya. Kalau Anda mau tahu informasinya, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Saya kurang lagi, alah aku lepas rek lah pok. Alah serasa tiga ini peliwut. Masuk kan? Wes gak apa-apa wes. Oh, wes ini gue enggak ya kalau. Ini berapa urusi? Ini berapa urusi? Enggak wepin. Kurang mlebu kok lek. Oke, peliwete kurang mlebu bime. Ono ujung e, pojok. Ah, piye? Heh? Lapi ngene. Iso mlebune ora? Iso ora iso? Pak, iki kok ketok nek apa dikon iso bro. Ora iso. Iya, saya kurang ngerti rene. Sing dikono. Kayaknya wis iki iso. Kayaknya blak lagi ditarik. Sini sur ngene iki sini sur. Bisa bisa. Dhuwur entok wae. Dhuwur entok wae. Dibuk. Bisa mlebu ra lusuk.
sore ngene nyang wis wis. Dhuwure ndak Pak, dhuwure iso dislesepno neh ra tokno neh. Yo iso yo dibuka. Iso dibuka. Nyapa sampean iku ning kono. Aku kira enak eh. Kayu ini guan sih u, Pak. Kayu ini guan sih. Ini Bapak Sunaman nih. Pakunan Pak, pakunan Pak, pakunan siap wis. Ini pakunan siap. Kape paku kape, paku kape. Paku kape. Iya wis. Paku kape. Dikirim dong ke YouTube. Paku kape Pak, paku kape siap. Wis rasa ditunggu. Langsung terus dipaku. Jangan ditunggu-tunggu, mau dipaku terus. Paku terus langsung dibengkok. Tak payah ditunggu hujan. Iso ora le? Ora iso ya jiar ni wae. Iki Pak Sunaman. Eh? Sampeyan paku dhuwur ya. Yo. Aku maku ngene Bang Ketok le. Iya. Maku ngene tambah ketok. Ngapain itu Pak? Gak tahu cari apa cari duit nih. Cari duit. Duit di sini. Jatuh, ada duit jatuh lah. Piye kenora? Apa? Apa? Jel apa? Mesti di mesti ikin malu. Ii. Barang kena kan? Kebendo. Kebendo kebendo. Tadi ketuk kongisar ya? Ketuk kongisar ya Pak? Kongisar aku ya? Iya, kongisar ketuk kongisar. Ketuk kongisar Pak. Ketuk kongisar Pak. Kau tak? Sing dhuwur ketuan ngisor, nek ketuan mlebu. Nek mengisor, Pak. Ya ya, aku sik ning ngisor iki, Mas. Cuma dhuwur. Krim es krim. Ya. Ketuan nek ketuan mlebu ne. Ndi? Nglaya mlebu ta metu? Ton. Oke, aduh. Oke guys, terima kasih ya ini perkongsian hari ini ya. Ini jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya. Dan like, komen di bawah ya. Kalau ada yang tak kenal silakan komen ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya semua, biar tak ketinggalan video-video yang terbaru ya. Dan tonton terus video-video saya, semoga ilmu ini bermanfaat kepada Anda. Kalau bermanfaat silakan share kepada kawan-kawan ya, caranya nak buat BIM lava lantai itu macam ini ya. Oke. Okay. Ini buat slab ya, buat slab lantai atas ya, lantai atas. Ini tinggal pemasang, ini pemasangan, proses pemasangan beam dia, pelipur dia. Nanti habis ini proses pemasangan besi ya. Jangan tak follow, jangan tak subscribe ya. Nanti kalau tak subscribe tak ketinggalan video-video yang terbaru. Oke. Okay? Ini caranya, ini tepi ini nanti kita mau pasang itu ris pelang ya. Caranya pasang ris pelang nanti kita akan bagi tutorial lagi ya. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya semua, biar tak ketinggalan video yang terbaru ya, yang lanjutnya no. Video yang terbaru-baru. Nah, ini baru pemprosesan lantai sudah dekat nak siap.
Oke, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada Anda. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.